Oke, balik lagi di Jurnal Rija part 2. Kali ini saya ada di... Kali ini saya ditemani oleh dua orang teman saya yang berbeda. Kali ini dengan Kang Smith dan Sam. Kali ini Kang Smith dan Sam akan menemani saya. Langsung aja kita ya, baik. Cari-cari. Langsung aja ya. Ini ada yang enak, Pak Pin. Mana tak? Bar itu nya? Astagfirullahaladzim. Itu ibu, ya, Pak. Kamera, ibu. Oh, spin. Biar syuting sama kamera, bisu sama kamera. Ada bu. Ibu-ibu, ibu-ibu. Enggak. Ada rambut. Serius. Bentar lu. Gimana itu? Apa itu? Definisikan, Kang Lepin. Itu apa? Sepertinya saya melihat dia beberapa helai rambut ngomong ke depan kamera tuh. Tapi banyak ya. Sepertinya kita melihat sesosok rambut, entah itu apa. Mari kita telusuri. Kencir-kencir aja. Tak. Ibu-ibu dari cehan. Guys. Saya gak bisa gerak kayaknya. Kamu kesurupan apa? Kayaknya kesurupan tiang. Tiang listrik. Gak bisa gerak. Ini. Masuk. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Kaku-kaku. Kayak gitu sih. Kayaknya dingin. Karatan gitu. Tiang ya? Tiang kayaknya. Yuk. Oke, guys. Ayo sini. Kita lanjutkan. Ini saya berada di universitas tertutup. Dan berada di taman universitas tertutup. Dan kali ini saya ditemani oleh dua teman saya, yakni Kang Sam dan Kang Smith. Oke. Mungkin saya sedikit bertanya saja, bagaimana Kang ada di sini? Ya, mungkin dari kami penghuni universitas ini, kami suka melihat sosok ya, ibu gitu ya. Iya. Ibu-ibu itu sepertinya dia meninggal di sini dan dulunya suka belanja kebetulan di warung belakang. Soalnya kalau dia melangkah itu bawa-bawa receh gitu. Pantesan. Mau lihat sebelah sana? Oh iya, boleh. Ayo, kita lihat sana. Ya. Sepertinya ada apa? Ya. Saya mencium bau-bau si ibu itu ya. Coba kita lihat. Mungkin bau-bau amis ya? Iya, bau-bau amis. Emang dia ya, sedikit amis. Apakah sebelumnya ibu-ibu ini? Oh, ini. Tanda teman saya kalau misalnya sudah menunjukkan ada sebelah sana. Apakah sebelah sana? Oh, sebelah sana. Apakah ada? Oh. Terdengar kan suaranya? Iya. Cereng-cereng. Coba lihat ayo kita sebelah sana. Iya. Sebelah sana. Kang Smith. Sudah pergi. Oke. Mungkin sebelumnya ibu-ibu ini jarang mandi mungkin. Ya, soalnya dari rambutnya sendiri kriwal-kriwal. Tidak pernah selalu di keramas gitu. Pantesan saya mencium bau-bau amis dari tadi. Bau jarang mandi gitu ya? Iya, bau jarang mandi itu. Mungkin kalau misalnya mau lihat ke markasnya bisa. Oh, boleh. Bisa. Bisa. Oke. Iya. Oke, mungkin setelah kita ngobrol sama Kang Smith, mungkin ada beberapa ya. Ya. Siapa namanya teh? Dengan saya sendiri anak. Smith. Ya. Ada anak bernama. Oh ya, jadi gini kronologinya. Jadi si ibu-ibu ini punya anak dulunya dan namanya tuh Lisa. Hmm. Dia tuh gemar ya menari lah seperti itu. Jadi aduh sebentar agak pusing nih saya. Okay. Ini iya okay, benar. Okay. Tenang. Ini sebenarnya ada agak bau-bau amis ini ya. Mungkin sarung sahaya. Sarung sahaya. Abi Lisa. Lisa saha? Lisa Blackpink. Oh iya guys. Oh, Jadi Lisanya ini nih. Kita bisa langsung tanya-tanya aja buat Lisa.
Lisa sarang Lisa teh resep Blackpink. Aduh ini jaket tante. Ih gemul. Aduh. Nah, ieu naon ieu? Abi mah ieu naon ieu? Atas. Sareng saya. Ah ini kasep ih. Ya mohon. Niga kanjut koneng. Sok kumaha Kang? Abi hayang joget. Hayang joget. Joget. Blackpink walau malam gelap tiada. Ya itu.